Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung Anda menontonnya. Kali ini saya akan pergi jalan-jalan sama Abang Bagus. Kita kali ini mau kopi senja-senji di Umah Tani kali ya. Umah Tani. Coba yuk, kita lihat. Let's go! Mungkin sekilas kita bakal liatin dulu keadaan dari rumah tadi. Kali ini kita akan
sedikit-sedikit cerita tentang Umah Tani ya. Di sini itu makanannya paling enak. Kalau menurut saya sebenarnya pisang goreng itu enak banget. Ya, kita lihat tadi kan pemandangannya udah wah sawah semua kan. Lah kali ini kita makannya kayaknya enak pisang goreng deh. Terus juga kalau untuk minuman kayaknya kalau menurut saya ya favorit saya sih ya. Ini teh tarik ini enak banget. Coba deh aja deh. Lagi pula di sini juga murah kok. Teh tarik cuma 8.000. Juga pisang goreng paling cuma 10.000. Udah kita udah disuguhin pemandangan yang asri, apalagi di sini ada tempat ada musiknya, terus suasananya suasana desa lah, pokoknya lah enak banget sumpah. Buat kalian yang suka kongko-kongko, mungkin mengenang masa muda, masa dulu bagi orang-orang dulu itu. Lah mungkin cocok kalian di sini buat kongko-kongko. Asik buat cerita-cerita, buat reunian, kayaknya buat kerja kelompok juga bisa, buat ngerjain tugas pikirannya jadi tenang, fresh gitu loh. Oke? Segitu review dari saya. Kalau ada mungkin ada tambahan kritik atau saran bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru dari saya. Seperti itu. Jangan lupa like juga, share, oke? Siapa tahu teman kalian butuh rekomendasi tempat-tempat wisata yang mungkin teman kalian lagi jenuh, kalian bingung mau kemana, bisa lihat nonton video saya, bisa di share. Itu terima kasih. Goodbye. Salam Madang. Hingga menyala warna langitnya saat senja, saat senja memanjakan kita duduk bersama diskusi rasa. Saat senja, saat senja bertukar cerita. Ceritakan masa lalu tenang, lepaskanlah apa yang kau rasa. Masih di sini dan tetap di sini. Lewati senja, berganti malam. Diskusi sampai di sini. Aku di sini, tempat berbagi saat senang. Saat susah, ku tetap di sini.